Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ini saya akan menuju Solo. Di sini ini saya berada di Sukun, Terminal Sukun, Terminal Bayangan. Ya, sekitar jam 2 lebih 10 menit saya berada di sini menunggu bis EK Nopal 7333. Tak selang waktu itu sekitar 10 menit bisnya datang. Itu mandor Eka ya, yang sebelah kiri tadi, baju ungu tadi, mandor Eka daerah Sukun, panggilannya Jangkung. Oke, bisa datang. Dan ternyata saya lihat pilotnya Cak Widi dan co-pilotnya Cak Ipul, yang kasnya sepatu merah besar itu kayak sepatu boot temannya Dora. Ya, bisnya langsung parkir sekitar jam 2 lebih 15 menit. Saya langsung masuk dan ternyata ya lumayan rame. Ya, dapat hot seat. Setelah ngetem kurang lebih 15 menit, bisnya berangkat sekitar setengah 3. Maaf ya, saya kamera dari belakang kalau nggak terlihat. Ada bis Haryanto tujuan Jogja. Nah, di akan menuju di Banyumani ini terlihat antrian panjang mengular. Cak Widinya agak kesal melihat peristiwa tersebut. Akhirnya berniatan untuk putar balik dan masuk tol. Dan ternyata beneran putar balik di depan pas transportnya Banyumanik Semarang, dibantu oleh mandor Eka Sukun tadi, si Jangkung. Nah, itu macetnya luar biasa panjang, katanya ada truk guling. Langsung putar balik saja. Kanan arah Sukun, bertemu dengan Muncul tujuan Terminal Mangkang, bodi disco mesin Hino AK. Nah, ini Cak Ipul atau Bang Saipul, kas dengan sepatu merah boot gedenya. Solo, Mas. Wis mlaku Mangkang kok jek terboyo to? Oh iya, Mas. Jek terboyo. Heeh. Kok diaplo to, Mas? Tak ngerti to, Mas. Sepatu wil ora tak ganti, Mas, Mas. Kuwi terus sepatu itu. Oke, karcis didapat. Semarang
Solo sekitar 25.000 kalau EK ini dapat air minum juga di Peneral. Nah, langsung masuk tol lewat pintu Banyumanik, pintu Tembalang. Menuju pintu Banyumanik. Banyak sekali ya bonekanya, jadi rame ya. Masuk gerbang tol Banyumanik, pemandangan Gunung Ungaran nampak indah. Langsung membagikan air mineral Cak Ipul, air mineral merek Frozen. Son mas, udah nggak air mineral club ya, udah berganti Frozen. Ya baru beberapa waktu di tol langsung disambut hujan. Masuk tol, hujan sahdu naik bis. Hujannya cukup deras ini. Melakukan perjalanan ini pada tanggal 29 Januari 2018. Ya, seberang itu ada bis EK Nopol 7523. Batangannya Cak Pur. Dia berhenti situ karena mau mandor EK Cukun itu mau nebeng ke arah Semarang. Disuruh Cak Widi untuk nyebrang sendiri. Keluar pintu tol Bawen nggak sampai salah tiga.
kalau ke sana itu arah Salatiga, sini arah ke Mbawen. Nah, sampai sini itu lucu. Ternyata kartu tolnya habis. Dan Cak Widi sama Cak Ipul sedikit kebingungan mau bayarnya gimana. Ternyata langsung tunai aja dibantu sama petugas. Keluar gerbang tol Mbawen sekitar jam 3 lebih 7 menit ya, lumayan cepat daripada lewat jalan biasanya macet itu lewat Ungaran. Safari hijau tadi berhasil di overtake. Nah, ini garasinya Safari tadi. Nah, memasuki terminal Tingger Salatiga jam 4 kurang 8 menit kalau nggak salah. Lihat banyak bis malam. Ini ada Rosalia Indah. Sudah pada parkir itu bis malam Jakarta. Di sini berhenti sebentar untuk mengecap tiketnya dari kondektur. Itu agennya Eka. Dari pengrajin kulit domba. Lalu sudah disampaikan ke supermarket 70.000. Gerbong ini langsung dari distributor, hanya 30.000 ada 3 pilih. Distributor hanya 30.000. KTP SIM STNK masuk lebih aman. Kesempatan ketemu. Harga langsung dari pengrajin hanya 30-an. Dilihat kalau tolong. Dan tolong dompet sambung-sambung. Anda ingin majelis juga, Mas. Ini Mas. Dari sini Cak Widi banyak overtake ngeblong kanan. Lewati garasi Bustar.
garasi PO Pariwisata Pandawa 87. Ya ini udah sampai terminal Boyolali sekitar jam 4 lebih 18 menit. Nah, kalau sore hari terminal ini lumayan ramai. Banyak bis-bis malam tujuan Jakarta. Melewati pintu tol Ngasem Boyolali yang belum dibuka saat ini, video ini direkam tanggal 29 Januari. Ya ini sampai Bundaran Kartosuro. Saya lupa jam berapa sampai sini. Saya lupa mencatat juga. Tapi sekitar setengah lima lebih lah. Oke, saat ini mau menuju ke Kerten. Macet dan Cak Widinya blong kiri, ambil kiri terus. Jamnya mepet lur. Dari tadi overtake bis safari hijau ya, udah berapa tadi? Wah, hampir aja mau nabrak. Sampai terminal Tirtonadi. Foto mas sepatumu itu. Oh, malah yang tinggi mas. Saya ngundangnya awakmu kan di sepatumu ini. Tiga rekondang ya gini.
Pulang jam berapa, Mas? Wis kosong. Hati-hati, Mas. Oke, sudah sampai terminal Tirtonadi jam 5 kurang 2 menit. Rame banget, coy. Mau ke pintu barat ambil motor. Inilah Tirtonadi sore hari. Cek ya, Mas. Mana? Beto motor. Menuju pintu timur. Pintu barat. Ada Eka buat sari 7600T. Di luaran. Mantap, depannya sama. Wih, nempel, John. Jogja. Ada sukun. Ada blus parung ciputat, sih, Mas. Luar lah. Harta Sanjaya, Jakarta. Shelter Semarang ada Sugeng Rahayu 7174. Bekasnya batangannya Cak Widi Sabung Jangga tadi. Kerahnya berangkat di 174. Bekasnya batangnya Cak Widi tadi, sopir Eka Sabu Jangka tadi. Semarang. Rumput.
Prima tujuan Bandung dari Ponorogo. Gak becak. Jaya Putra. Jogja kayaknya. Enggak deh. Oke teman-teman, itu aja trip report dari saya. Ini mau pulang ambil sepeda. Kebetulan tadi itu bareng sama Udanggap, Pak Widi. Like jika video saya kali menurut kalian suka, subscribe untuk melihat channel video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Dadah. Ini sepeda saya. Oke.